Halo, bertemu lagi bersama saya Coach Arif. Kali ini apa yang saya mau bicarakan? Saya kali ini mau bicarakan mengenai kenapa ada orang yang merasa dia sudah melakukan sesuatu, hasilnya belum capai, tapi mereka merasa sudah melakukan secara maksimum. Nah, itu yang membuat kadang-kadang banyak orang yang kadang-kadang mengerjakan segala sesuatu cuma sebentar dan mereka berhenti. Oke? Nah, kebetulan saya sekarang lagi ada di Hotel Grand Aston di Yogyakarta. Dan kebetulan saya lagi santai dan sambil menunggu sebentar lagi waktu untuk bersama teman-teman untuk makan malam bersama. Nah, apa yang mau saya bicarakan? Begini yang saya mau bicarakan. Ketika kita berbicara mengenai Anda mau melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan sesuatu, ada yang namanya konsep benchmarking. Jadi ada konsep benchmarking. Ketika Anda mau mencapai sesuatu dan Anda melihat ada orang sesuatu yang udah bagus melakukan sesuatu, lakukanlah benchmarking kepada dia. Apa saja yang Anda benchmarking? Yang Anda benchmarking artinya menyamakan apa yang lakukan pekerjaan dan tindakannya. Nah, benchmarking, jadi kalau ada orang yang sudah melakukan benchmarking, dia melakukan pekerjaan tapi tidak identically sama, maka jangan mengatakan bahwa Anda sudah maksimum. Kebanyakan kenapa kegagalan ketika kita melakukan business performance atau kinerja seseorang, karena kita cuma melihat hanya bagian-bagian tertentu saja yang sudah Anda lakukan, tidak secara whole system. Dan saya juga ngalami ketika melakukan sesuatu tidak secara lengkap, maka hasilnya tidak akan sempurna. Nah, apa yang mau saya bicarakan teman-teman? Ketika kita mau meniru, mau melakukan benchmarking kepada seseorang, kita harus melihat ada beberapa faktor yang harus dilihat. Ya, ada beberapa faktor. Faktor apa saja yang kita lihat? Yang paling gampang kalau kita lihat adalah kita lihat unsur yang paling gampang adalah KSA. Ya, KSA, knowledge, skill dan attitude, ya. Kalau sekarang saya bicara mengenai knowledge, berarti knowledge kita harus melihat knowledge-knowledge apa saja yang diperlukan, yang perlu dilakukan supaya kita bisa sama hasilnya seperti mereka, itu knowledge. Kalau skill adalah kemampuan apa yang membuat mereka bisa melakukannya. Yang terakhir adalah attitude. Attitude adalah sikap kita, adalah motivasinya, beliefnya, belief systemnya melakukan seperti itu. Nah, ketika kita mau mencapai sesuatu, kita lihat dulu knowledge dan skillnya. Misal saya ambil contoh, Anda pengen menjadi seorang penjual yang baik. Anda ketika mau menjadi seorang penjual baik, Anda kagum dengan seseorang yang mampu jualan, ya kan? Nah, kadang-kadang mungkin karena Anda saking kagumnya cara jualannya dia, Anda cuman hanya memahami cara melakukannya sebagian-sebagian. Anda tidak melakukan proses pertamanya, cara bertemunya, cara dia menyapa orang, dan sebagainya. Saya ambil sama simple. Saya udah nemukan berbagai, ini contoh yang paling simple. Saya ngalamin waktu itu saya ketemu dengan seorang coach yang luar biasa. Seorang coach itu kebetulan dia mempunyai sebuah bisnis kebab Baba Raffi. Dia mempunyai kebab Baba Raffi, kurang lebih ada 300 kebab Baba Raffi di daerah Jawa Timur. Terus terang saya kaget dan surprise, karena kebetulan saya juga punya kebab Baba Raffi. Tapi saya hanya punya satu. Nah, saya bingung. Saya sendiri satu dan mengalami pertumbuhannya nggak bisa luas. Saya nggak punya benchmarking, nggak punya ide apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika saya ngobrol dengan beliau, dan ternyata beliau menggunakan, dia punya cara, dia punya sistem, dia punya metode, yang ternyata yang saya tidak pahami sama sekali metodenya. Dan ternyata setelah saya pahami, saya melihat dengan jelas, oh, saya jadi mengerti. Mungkin kenapa saya mengatakan, sama-sama bisnis ya, tapi mungkin hasilnya bisa berbeda, karena saya tidak melihat metodenya, skillnya, knowledge-nya, attitude-nya, belief-nya, kenapa setiap perilakunya, dia melakukan apa. Dan apa yang mau saya katakan, gambarkan di sini? Ketika Anda mau sukses, lihat dari tiga hal tersebut. Maka diri Anda akan berbeda. Kalau Anda bilang udah meniru, tapi hasilnya berbeda, karena pasti Anda nggak meniru benar-benar konsep KSA-nya. Ya, kalau dalam NLP ada istilah neurological level. Ya, tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan apa itu neurological level. Mungkin di lain kali. Oke? So, itu saja dulu. Teman-teman, kalau mau jadi lebih sukses, mau jadi luar biasa, lakukan benchmarking yang tepat. Saya Antoni Sarif, mengucapkan banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance.